Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, warga Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dibuat geger sekaligus heran dengan ulah orang tidak dikenal yang merusak pemakaman. Dari yang dihitung warga, terdapat 13 batu nisan yang rusak, pecah, bahkan dicopot dari tempatnya. Bukan pencurian atau pembunuhan. Warga Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dibuat geger sekaligus heran dengan ulah orang misterius yang merusak permakaman. Sebanyak 13 batu nisan di permakaman umum Blumbang, Kelurahan Panjang Ambarawa ditemukan rusak atau dilepas dari tempatnya. Peristiwa perusakan makam ini pertama kali disadari keluarga peziarah yang kemudian melaporkannya ke penjaga makam. Diduga perusakan terjadi pada Rabu dini hari. Pagi aku kesini ada tamu toh mau ke situ kan suruh ngantar, tahu-tahu sudah begitu sudah rusak. Ya aku kan kalau malam pulang. Oh gitu, berarti nggak ada yang tahu. Yang tahu ya pak ya. Tahu-tahu pagi berarti. Tahu-tahu pagi. Kalau keluarga sudah tahu pak untuk tadi kerusakan. Sudah. Itu? Langsung pada kesini. Usai kejadian ini, warga langsung melakukan ronda malam dengan melintasi jalan permakaman sehingga tidak terjadi kembali perusakan makam. Hanes Walda, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.